Oke, kembali lagi di Kopdar Mobile. Masih pada cara setting extra mic untuk TeamSpeak 3. Dan kali ini judulnya adalah cara men-setting atau memprogram PTT-nya. Ya, PTT-nya ya. Kita lari dulu ke oke lah dari awal ya. Ini dari posisi mati nih. Ini dari posisi mati. Kemudian ininya belum tercolok. Nah, kita colokan dulu extra mic-nya. Begitu kan? Colokan dulu. Oke, setelah tercolok. Nah, hidupkan extra mic-nya. Oke, sudah hidup. Lalu kita ke setting. Yang pertama adalah set a push to talk key agar extra mic-nya bisa digunakan. Klik. Biasanya pertama kali akan munculnya seperti ini, set a push to talk key. Berikutnya tekan sekali saja untuk extra mic-nya setelah tercolok. Kalau normal dia akan seperti ini atau cocok dengan HP-nya ya. Volume down yang terbacanya, jadi PTT-nya membaca volume down. Apa? Sebentar, ayo lagi ini. Setelah itu kita centang kotak yang ini nih, intercept key event, centang seperti itu, baru save. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan handsfree ini di checklist atau dicentang. Checklist centang ya untuk handsfree-nya. Dan biasanya kalau misalkan sewaktu-waktu ini dicopot extra mic-nya, kemudian dicolok lagi, gitu kan? Nah, dia akan otomatis centangnya hilang. Maka ketika pada posisi seperti itu kita harus cek dulu handsfree-nya udah tercentang atau belum, karena nanti tidak akan ada suaranya. Nah, jadi dua ya, set push to talk key, kemudian yang kedua handsfree-nya pastikan centang. Udah selesai. Setelah itu kita masuk ke server yang di 7. Nah, kebetulan ini yang Gilang TSM dalam kurung S. Kita coba transmit. Nah, kan udah keluar. Cek. Cek. Oke. Kita coba dari sini. Cek 1 2. Cek. Cek. Demikianlah kira-kira. Terima kasih. Cheerio.